Selamat malam teman-teman, dan kembali lagi di channel saya Kuliner Satu Kaki. Dan malam hari ini saya akan kuliner kebab dan sudah jadi langganan saya udah lama sebenarnya. Dan lokasinya di sini di sebelahnya Alfamidi Pas, Alfamidi Kebun Kacang. Oke, dan tetap ikutin channel saya Kuliner Satu Kaki, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Check it out. Malam bang. Sini. Kebabnya dong bang. Yang gede kan? Apa yang kecil? Yang gede deh. Dokter harganya ini? Iya. Yang sama. Ada 6 tahun gitu. Wih, sudah 6 tahun sini? Iya. Yang gede berapa? 16. Sama keju? Keju jadi 18 kan? Ya, sama keju deh. Oke. Dengan abang siapa nih? Bang Febri sendiri? Oke. Pedes. Udah berapa lama sini bang tadi? 6 tahun dari 2012. 6 tahunan? Milik sendiri? Iya. Alhamdulillah. Allah kan gak tidur kan? Iya. Usaha kan gitu ya kan? Iya bang. Lumayan dah kalau udah usaha sendiri. Ada apa aja bang isinya? Isinya sayuran, sama daging, saus, ini sih kubis, sama bawang bombay, timun, tomat dipakai sebenarnya. Karena pembelinya ada yang nggak ada yang suka. Oke. Okay. Jadi ini lettuce aja. Jadi abangnya jualannya bingung, mau kubitin, nggak kemakan, ya kan? Iya. Yeah. Beli sayang kebuang-buang kan? Iya. Buka aja. Ini yang 18.000 plus keju. Iya. Di sini bukanya dari jam berapa bang? 05.00 sampai pukul 12.00 kalau hari Senin sampai malam Jumat. Kalau malam Sabtu sampai malam Senin minggu Sabtu. Minggunya? Iya itu. Nama? Sama. Malam Minggu, malam Senin, malam Sabtu, malam Sabtu sampai malam Senin selesai. Malam satu malam masih? Iya. Apa sehabisnya? Ya enggak, ya kita lihat kondisi aja. Iya. Keadaan di lapangan kan? Iya. Kita nggak tahu kan? Iya. Mudah-mudahan kan cepat lancar. Iya. Setiap hari kan. Udah berkeluarga pak? Udah. Tahun ini. Sendiri. Itu tambahin margarin tadi? Iya. Ya, gurih deh rasanya. Iya.
daging apa, Bang? Daging sapi, Bang. Daging dalam. Daging sapi bagian paha dalam. Iya. Mantap. Favorit. Daging rasa beda sih sama yang lain. Yang apalah. Sama yang lain-lain gitu kan. Pasti ya. Diadu kan. Rasa enggak boleh bohong. Iya, udah langganan juga. Iya kan? Kalau ada pesanan di kantor enggak apa-apa lah, ya kan? Oke, mau? Bisa dikurangin 4.000. Oke. 2.000 lah, dikurangin 2.000 lah. Kalau yang besar, kalau ada yang mau pesan boleh dicantumin nomor HP-nya boleh enggak, Pak? Boleh. Berapa? 08.15. Oke. 11.21. 11.21. 5743. Iya. Oke, terima kasih, Bang. Iya. Ntar kalau ada pesan kan bisa langsung kontak ke Abang ya. Nanti aja. Nah, mudah-mudahan lancar, Bang ya. Iya. Oke, Bang, makasih, Bang. Iya, sama-sama. Yuk, mudah-mudahan laris. Iya. Yuk.